Prosedur operasi standar SOP mengikut Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 masih lagi dikuatkuasakan dalam sebarang bentuk perhimpunan di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, SOP seperti pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal tetap perlu dipatuhi oleh mana-mana kumpulan atau parti di kawasan tempat jangkitan. Justru masyarakat diharap tidak keliru antara pematuhan di bawah Akta 342 dengan SOP khas yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sempena Pilihan Raya Negeri PRN akan datang. Akta 342 ni masih lagi ada terpakai. Sama ada pilihan raya ke tak ada pilihan raya, bukan hanya di Melaka, di mana-mana saja. Jadi ini orang tak faham. Orang ingatkan hanya pilihan raya. Tidak, bukan hanya pilihan raya. Akta itu masih lagi terpakai. Jadi social distancing, tak pakai mask, macam-macam yang ada dalam SOP 342 tu masih lagi terpakai. Yang diumumkan pada masa ke semasa oleh Majlis Keselamatan Negara, MKN. Itu yang sepatutnya kita fikirkan dulu. Kalau dari segi akta ataupun SOP yang dibuat oleh SPR, itu lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka di Bukit Beruang. Hadir sama Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim, Ketua Polis Melaka Datuk Wira Abdul Majid Muhammad Ali dan timbalannya Datuk Razali Abu Salma. Dalam perkembangan lain, katanya, kawalan keselamatan di pintu-pintu sempadan negara ini akan dipertingkatkan menerusi pelbagai pendekatan baharu selain Ops Benteng yang dijalankan sebelum ini. Dan kita akan juga lakukan kawalan sempadan ini bukan hanya dari segi fizikal, kita juga akan menggunakan teknologi-teknologi yang tertentu. Juga telah pun kita bincangkan dan MOF telah pun bersetuju, semalam telah pun diumumkan. Post secara fizikal juga telah pun kita bersetuju untuk PGA membangunkan di Sabah dan di Sarawak. Kalau tak silap saya, semuanya 8 pos kawalan sempadan akan kita pastikan yang baru.